Ini terasa aneh. Dia membuat hatimu hancur, dan kamu membutuhkan waktu yang tak sebentar untuk sembuh. Lalu ketika dia mulai menghampiri kamu kembali, kamu dengan bodohnya menerimanya lagi. Hanya karena kamu ingin memberi dia kesempatan kedua. Tapi kenyataannya, kesempatan yang kamu kasih bukan membuat dia menjadi lebih baik. Dia memanfaatkan kesempatan itu hanya untuk menyakitimu kembali.